Oke, jadi kemarin tuh kita pulang dari Bandung karena nggak ada hotel, jadi nggak sempet ngevlog untuk bingo dari Bandung ke Kerawang. Jadi kita udah di Kerawang, nanti akan beberapa hari apa kita putar dulu Kerawang, baru pulang ke Cibubur. Nanti total berapa tambahin aja ya bingo kita. Mom, tolong rapihin, Mom. Tolong rapihin ya. Papa mau ini dulu. Rapihin dulu. Kita udah 249,774%. Jadi dari sebatas ya, dari Bandung itu kita udah 100% diisi, terus jadi kilometernya itu dari Bandung 136,1, kita putar-putar sebelum pulang, jadi ini 249,7 dikurangi ini boleh suaranya kurangi 136,1 di SPKLU LP Bandung Utara, jadi kita udah menempuh 113,6 km dengan 26% dari 100%. Jadi kira-kira 26% itu sekitar 0,97. Susah ya. Pegang ini. Ini pegang ini. Sekitar 8,3122 kWh. 8,3221 kWh. Jadi 9,736,1 8, berapa tadi? 31 kWh. Hampir 13 km karena turun. Nanti kita hitung total deh sampai Kerawang berapa ini, kita nggak akan isi sampai Cibubur berapa, kita nggak akan isi total trip berapa, berapa persen yang digunakan. Oke, kita lanjut, nanti kita update lagi.
Malang ke Cibubur udah 262,8 km, sebatnya 69. Kita nanti hitung sampai mana, sampai Cibubur sisa berapa persen, terus tripnya total berapa persen, nanti kita hitung dari Bandung 136,1 sampai di Cibubur berapa kilometer, habis berapa persen dan habis berapa kWh. Oke, kita ini 67%, 269,9. Kita mau masuk gerbang tol Malang Timur menuju Cilengsi, Jenderal Cibubur. Udah 296,3 km, hampir hampir 300 km. Kalau total berarti ini udah 40% dari Bandung, plus yang kemarin 49%, udah 89%, udah 296, mendekati klaim sih 333. Nanti kita update lagi untuk kilometernya dan persennya. Kita nikmati sunset. Sambil pulang ke Cibubur. Udah sampai. Udah. Kita udah mau keluar tol. Tol jenis industri Cibitung. Kita tepatnya sih mau ke Cilengsi dari Cibubur Ngasari. Jadi kita lewat jalan Setu. Rencana ini tol gerbang tol Cibitung ini tembus ke Nagrak, ke kota wisata tanggal 9, 2 hari lagi, tanggal masih tanggal 7. Jadi nanti kita akan coba tol baru ini berbayar, sebelumnya udah kita coba fungsional pas lebaran kemarin. Oke, stasiun ini 59%, udah 300 km, berarti udah total 90%, udah 300 km. Sepertinya sih mendekati klaim nanti 333 di 100%. Oke, ini kita sampai akhirnya di Citraland Cibubur. Maka masih jalan sini berarti udah 50%, udah 326,2 km. Artinya ini udah 99%, udah mulai berangkat sampai pulang udah 326,2 km, yang artinya mendekati klaim di 333 sih, belum sampai. Nah, ini Woodland, nanti kita walk and culinary di rumah kita, kita di tempat main, kita coba ini tuh naik kincir-kincir yang mana? Oke, kita sampai nanti kita coba hitung sih berapa biayanya. 100% 31,97 kWh. Oke, kita udah sampai rumah, bunyi lampu. Masih 50% di sini 327 km. Jadi kalau kita total untuk perjalanan Bandung saja, Bandung terus jalan-jalan di Kerawang sampai ke rumah itu sekitar 327 dikurangi 136,1, jadi 190,9 km untuk 50%, yang artinya kalau dibagi KWH-nya di 31,97 bagi 2, 15,985, jadi 19 bagi 19,985
lah lumayan irit kalau dari Bandung karena turun ke Karawang Jalan-jalan di mobil ya, Bang. 11,9 km. Oke, kita ngecas dan besok 100% kita lanjut untuk ini berikutnya, trip berikutnya. Oke, akhirnya kita sampai di Citraland Cibubur. Tadi dari 136,1 kita menempuh 327, yang artinya ada 190,7 km dari 100%, sisa 50%. Jadi tadi udah dihitung 1 banding 11, sekian. Cukup irit, sisa 90 untuk 50%. Artinya apa namanya? Artinya kita menghabiskan sekitar 15,985 kWh, hampir 16 kWh. Jadi kita hitung kalau menggunakan SPKLU 2.400 kali pajak PPN 10%, total butuh 43.000 saja untuk menempuh 190,9 dari Bandung ke Karawang, kemudian ke Cibubur, Citraland Cibubur. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjut berikutnya untuk Bingo EV Trip. Kami akan rencana ke Lampung. Nanti kita bikin juga untuk vlog reviewnya Bingo EV AC 333 ke Lampung. Bye-bye.